Dari mana bukan teh? Kacisugan, Tegangdaya. Kacisugan, paling itu, itunya. Tadi mau mulai angkot. Ya, kamu pilih abot kalau dia punya kena tunya. Baik, selamat siang Cibunes, baru saja Pak ada bos Sukarta baru saja tiba di kediaman. Sejoli lansia yang sempat viral karena sempat nyasar ke area tol Cisundawu pada beberapa hari waktu kemarin. Kalau bapak kemarin kenapa-napa anak ibu katanya ada cucu ibu yang pada belum kerja. Baik Cibunat, berdasarkan pengamatan saya, Pak Yusuf Hamka bersama rombongan membawa sejumlah bingkisan. Kita SMP mau kerja juga? Iya, mau SMP. Coba diprioritaskan kami buat SMP di mana? Ya. Dua ya? Iya. Cukupnya dua. Cucu kakek, cucu nenek dua ya? Satu lagi ada yang kamu. Mana orangnya kalau nggak ada? Jadi mana? Kedilo. Kan tadi si Rudha. Ah, dia usah dipanggil kita. Dah rela. Udah buka. Ini saya kasih apa, Nek? Saya kepengen kemari, kenapa tahu kan? Ini anak-anak harusnya datang ke kakek sering-sering sama ke nenek. Orang tua tuh, saya ini tua, pernah tua, kalian belum? Saya pernah tua. Jadi orang tua tuh bukan ngarepin duitnya, sangat rindu. Rasa sayang kepada anak itu tidak pernah habis kalau orang tua. Anak mungkin bisa habis sayang sama orang tua kalau orang tua nih bisa punya singkong satu. Anak cucu belum makan, dia kasih semuanya, dia nggak makan nggak apa-apa. Tapi kalau anak atau cucu, moro-moro nih mau kasih ke kakeknya, ke orang tuanya. Jadi air tuh ngalir ke bawah, kasih sayang tuh ngalir ke bawah, bukan ke atas. Oleh sebab itu, kalau kalian bisa ngalir ke atas,
insya Allah kalian semua jadi orang sukses. Sukses berkah itu datangnya kalau kalian bisa menyayangi orang tua, karena orang tua itu mewakili Allah. Ridha orang tua itu adalah ridha Allah. Makanya tolong dijaga ya, supaya sukses lancar. Nanti saya mau minta cucunya boleh kerja di tempat kita, tapi setiap minggu harus bawa kakek neneknya jalan-jalan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!